Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir untuk berbagi visualisasi kondisi terkini progres 0 km Tol Becimi Tahap 3 Cibadak, Sukabumi Barat. Hari ini Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, terlihat ada 3 unit dump truck yang membawa batu tepat di bawah overpass Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Tadi siang kita sudah menyaksikan pantauan udara mulai dari Kampung Cibodas, Desa Cisarua Nagrak sampai ke titik ini ya, kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, terlihat ada 3 unit dump truck yang membawa batu. Dan ke depan sana arah simpang susun Tol Becimi Tahap 2 Sobat YouTube. Batu-batu ini digunakan untuk akses kendaraan masuk ke area proyek Sobat YouTube. Karena memang kondisinya masih tanah, ketika turun hujan para petugas sangat kesulitan ya untuk mengakses area proyek. Dan terlihat sudah mulai ada besi lagi. Dan di depan sana area dari jembatan pertama Tol Becimi Tahap 3 Cibadak, Sukabumi Barat. Dan sepertinya untuk area di depan sebelah kanan untuk kendaraan alat berat ya. Jadi setelah dari area jembatan ketika ingin memasuki area ujung Tol Becimi Tahap 2 yang sudah ada beton ini, mungkin nantinya akan berbelok ke sebelah kanan ini ya, karena disediakan juga air di area tersebut. Oke, terlihat satu unit ekskavator di depan sana akan memasuki kawasan ujung Tol Becimi Tahap 2 sepertinya Sobat YouTube. Oke, sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Becimi Tahap 3 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update setiap hari menggunakan pantauan udara ataupun pantauan darat seperti saat ini. Oke, terlihat satu unit ekskavator mulai memasuki area ujung Tol Becimi Tahap 2. Oke Sobat YouTube, simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Selamat menonton.
Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan darat di sekitar 0 km tol Bocimi tahap 3 yang berada di depan sana. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan 0 km tol Bocimi tahap 3 channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.